banyak geng. Lama sangat sadai ni. Tak tahulah berapa lama sadai. Dia kata dia pakai, dia bagi member dia pakai. Motor enjin pun dah nak siap. 53 je. Ini ada order dari Planet Marik itu, Mak Rasa hantar. Itu. Korang tengok video ni tak lama lepas tu aku sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back again lagi geng. Ha, ini dah video baru dah. Video lama semua aku dah masukkan dekat video yang hari tu. Yang hari ni lah keluar, hari ni malam ni insyaAllah keluar. Jom kita proceed untuk job-job hari ni. Hari ni sambung dengan progress Chris ni. Semalam punya. Hari ni punya. Ha. Alip masih sampai lagi dengan berbaju westport dan berseluar tracksuit berjenama Deodora. Bercerita Alip ni, macam mana? Barang dah ada, tengok apa hal ya. Ini motor apa? Motor SYM. SYM? Enjin dia SYM. Motornya Chris. Enjin dia SYM. Penipu betul. Enjin SYM. Motor-motor Chris. Macam mana ni? Ni makanan je untuk Alip ni. Ada saya tak pandai saya buka. Saya pun tak tahu enjin dia macam ni dah. Makanan je ni. EFI standard pun boleh 1.4. Ini makanan lah. Sakat buat. Adah. Sakat buat SYM ni. Ini kata orang baru nak sarapan. Syuk yang menunggang. Menunggang. So ni enjin hari tu aku dah baraikan dekat video sebelum ni. So ni barang-barang lama dia lah. Dah check ulang liat apa yang problem, apa yang okey, apa yang tak. Aku pun tak buka lagi barang-barang yang ada dalam ni. So nanti kita buka lah, tengok apa je yang ada, apa je yang tak ada. So yang tak ada tu aku bagi tahu owner. Sebab ni owner nak jimat bajet kan, beli barang sendiri. Nak upah murah. Motor nak laju. Ada ni tak plastik simpan menyatang-menyatang belum jadi tu dengan plastik pun nak simpan. Tem aku standby banyak-banyak, kau tak nak datang sini. Tem dah tak ada, aku pun tak tahu kat mana. Apa sementara tu kita tengok Alip barai macam mana nak barai enjin. Kita tukar gabuk WhatsApp kan. Kalau mahal jangan tanya kenapa aku cas. So ni aku tak tahu lagi nak cuba apa, tengok keadaan geng. Sebabnya dia bukan pasang standard geng. Dia pasang open. Ini dengan pasang nak gearbox lah, apalah semua modi-modi ni. Kalau standard tak apalah. Standard ni open. Ni woven. Yang penting kita siapkan. So lagi satu cuma ni problem. Aku buka skru ni, minyak hitam keluar. Jadinya kena welding belah dalam. Motor dia pakai satu lah, tak ada pakai ya? Dah buang ya? Dah. Dia dah mati kan. Dah mati kan dah? Tak function. Ya, kita buka dengan lemah lembut. Lemah gemalai. Pandai ni. Oh dia pula, dia bersambung-sambung macam tu. Nak pakai engine pun tak pandai. Macam mana ni? Ada. Buang belakang tutup kan. Bearing tayar ke apa dia pakai ni? Ni nanti kena tambah shock. Kena gas. Satu. Dia kata mana bocor eh? Mana bang? Buat tu bolong terus pecah. Maai. Pasar ada urut ni. Oh ya. Nampak dah ada jogi-jogi dah ke bawah-bawah. Melantun-lantun. Besar dia tapi pendek sikit lah. Kalau betul semua tu panjang. Inilah crankcase dia. Crankcase dia SYM. Oh tu. SYM. Bocor tu kat sini kan. Ha ni. Bolong lah engine dia. Dia dah pecah. Tu dah pecah tu, jadinya kena welding dalam ni lah. Tutup. Tutup je dah cukup. Welding titik-titik je dah. Melu tapi kotor juga tu. Dah berminyak. Kain dah kehabisan ada. Banyak bawa tempat royal ni. Cuci dulu. Lepas tu kita pergi hantar crankcase. Sebab apa? Sebab blok dia size 65. Espada. 65 Espada. Tapi diterbalik kan. Dia 56. So blok dia size 56. Crankcase standard dia tak dapat support dah. Ada dua nanti. Nak kena ukur dulu gresap dia tu. Dia ada gresap. Takut nanti makan apa, sangkut kat sini dia tak boleh masuk. Jadi nanti nak kena buat jugalah tu. Korek. Maknya kanan kiri. Gresap pun tak tengok lagi. Tapi maksimum standard berapa boleh pergi? Engine 5. 60 rasa itu pun 60. Tanpa korek ni.
5-3 je? 5-3 je maksimum. Koreknya aku tak tahu lah kalau boleh buat. Saya mana pernah pakai blok sebesar. Saya motor mana main ada liti yang lemahnya main liti yang. Inilah gerisap dia. Inilah gerisap dia tengok. Macam mana? Gerisap apa? Tak tahulah. Terbaki. Apa untuk baki? Tamak dah potong tadi. Wow. 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 Siap bearing dah. Wow, tapi kan tukar bearingnya. Kalau bearing tu kau lah. Takkan pakai bearing tu. Wow. How do you feel? Saya dah boleh rasa macam tak ada function ni. Bukan berat lagi ni je. Tak tahulah. Ini rasa apa ni? Tak baki lah. Dia kata barang semua saya dah beli. Saya hantar je abang buat je dia kata. Okay. Okay, jadi tak payah korek. Serupa kau tak tahu lagi resap. Oh, tak payah korek ya. Dia pun tak tahu lagi resap. Ya, mungkin gerinsak dia dah teruk. Malah nak fikir. Tukar seketul. Kita buat gerinsak dia. Tak. Modal dia besar ni. Modal dia besar. Old rupa. Ikut bajet owner. Kita buat ikut bajet owner kan. Dengan pastikan pasang nanti rup ni kat sana. Ya, bukan kat sini. Nanti kan macam gerak ni. Tembak dalam. Pecah semua. So, kita buat lubang ni je lah. Nanti bearing kena tukar kanan kiri. Okay, alang-alang tu aku nak update sikit motor untuk jualan. Moderna City 100. Tapi aku tak refurbish lagi. Tayar masih kempes lagi. So, mungkin nak tayar aku akan tukar baru kot. Sebab belakangnya dah botak. Tukar bateri dia. Motor engine hidup semua tak ada masalah. Spot rim dia special sikit kan. Walaupun full copy tapi ada harga. Ni pun jalan sekali. Malah nak fikir dah, geng. Lepas tu, brake aku kena bleeding balik. Sebab brake dia dah kosong lah ni. Yang grease ni pun dah siap untuk jual. Yang tu belum siap lagi. Okay. Tu je motor update untuk jualan. Kalau tak ada apa-apa arah tangan yang melanda, aku update lagi. Mungkin aku nak ambil lagi 2 biji. Tengoklah macam mana, geng. Okay. Check it out. Sambung lagi, geng. Macam ni. Okay ke tu? Okay. Barang nak tidur ke? Bagi siap ni dulu lah. Nak isap? Bagi siap ni dulu. Harusnya jelas masih ada ya ni, karat-karat ni. Yalah, sebab dia tu motor dia memang dah lama dah patut. Mungkin dia nak buat balik tu. Lepas tu customer nak push park. Korang lain time lagi je lah. Dah siap dah. Buruk lain time lagi dah siap? Dah siap dah jadi. Macam mana? Tengok buka ni je, yang part tu je dah. Ini tak pun nanti buka kat machinery terus je nanti. Ya, geng, sambung video hari ni. Hari ni aku follow Tom Yam je dah pergi Melaka untuk ambil motor customer. Tapi sebelum nak gerak tu, aku nak update sikit motor 5 biji yang aku nak jual tu. Yang ni aku akan bagi sprocket rantai satu set baru dengan exhaust baru lah, sebab ni exhaust standard. Aku rasa aku dah pernah cakap kat video sebelum ni. So inilah motor dia. Ni pun aku belum kemaskan lagi, belum cantikkan lagi. Ego S injection. Last sekali LC5S. Sekali dengan spoke rim Orimoto biru GP . So harga dia yang ada kat sini, yang ni dah ada orang beli dah, orang dah booking. Yang ni 2,500 LC5S. Yang ni 4,000 Ego SFI. Yang ni 3,000 Chris 110. 1,500 korang beli, korang jangan risau. Semua motor aku akan siap repair dengan aku kemaskan, cantikkan balik apa semualah. Buat masa sekarang ni belum settle lagi. Sebab aku nak buat pun spare part tutup, so tak ada supply. Siapa-siapa yang nak beli motor yang aku dah tunjuk kat sini, korang boleh roja. Mantap.
Sekarang aku dah sampai ke Melaka, ke destinasi yang dituju. Ah, tapi sebenarnya aku dah ambil dah motor tu. Ah, so inilah motor dia. Alright, so motor ni dia kata dia nak restore geli-geli. Tapi aku tengok condition motor dia ni banyak juga lah makan modal kalau macam ni. Ah, sebabnya dengan leaking kat bawah tu. Ah, lepas tu cari carburetor lagi, carburetor baru pun dah berapa lah. Banyak geng. Lama sangat sadai ni. Tak tahulah berapa lama sadai dia kata dia pakai, dia bagi member dia pakai. Ha, tapi terpulang lah pada dia macam mana, ikut bajet dia nak restore apa je. Ha, dan berapa dia nak habis kat motor. Kalau dia nak habis RM20,000, RM20,000 boleh habis. Kalau saya jadi dia, saya dah jual motor tu kat saya. Motor sadai. Nak beli? On. Hey, ini kalau kau beli selesai RM5,000 ni. Ha, tapi ni bukan untuk jual eh. Ah, motor ni untuk di repair. So daripada Melaka, customer contact aku, dia nak hantar motor. Tapi motor dekat Melaka, ada kat Taiping. Dia ada kursus, geng, tim-tim para jurid. Ada. Sekarang ni Tommy yang ada job lain pula. Job tamperin dekat area sini juga. Kebetulan dia dapat job tamperin Maiji. Rezeki dia lah. So siapa-siapa yang nak tamperin, nak tukar nama ke, nak buat insurans ke, nak jual double harga, nak jual motor biasa ke, nak hantar repair double pun boleh. Mantap. Seterusnya aku tak tahulah geng. Aku pun dah lama tak buat video jalan-jalan macam ni. Video asyik kat bengkel je. Video ride pun dah kurang. Ride pun dah kurang lah geng sekarang. Yang ada ride pun pergi event. Ride yang betul-betul ride tu dah kurang lah. Player-player double R pun dah banyak jual motor. Itulah sedih lah geng. So tak apalah geng. Tengok nanti macam mana. Kalau aku ada mood nak buat sambungan video ni, pergi jalan-jalan singgah mana-mana. Tak ada jalan mana pun. Ni kita orang pergi, terus kita nak balik awal terus. Kerja dengan jalan-jalan ni lain geng. Kalau kau dah pergi kerja, kau fikir kerja je. Tak ada masa nak fikir jalan-jalan. Paling-paling singgah, makan ke, berak ke, kencing, sembayang apa semua. Itulah kalau singgah pun. Kalau tak ada apa-apa, kita terus sambung video kat bengkel. Okay, check it out. Debo. Sambung video hari ni. Sebenarnya ini dah hari keberapa, aku tak tahulah. Rasa macam dah dekat seminggu dah. Okay, so jom lah kita proceed terus apa yang ada kat bengkel ni. Macam biasa, ada Yalip. Dah tak korek lebih lagi sikit tu. Baru. Okay, so kat sini ada engine Legenda 110 yang aspek dan dia hantar engine aja. Yang dial cam hari tu yang Alip pening, tak boleh buat lah apalah. Dah siap. Penat. Okay, penat. Kita bagi kepada yang lebih pakar. Aku tak nak buat tahu. Kita bagi yang pakar. Nanti kang, saya tak tahu. Kerana aku tengah settlekan poting dia punya. Mana tingko lah. Yang bawah ni aku dah poting. Nampak? Yang bawah aku dah poting. Dah ngamkan sikit dengan head dia. Lepas tu tinggal yang dekat carburetor lah. Dia pakai carburetor TS. Jadinya atas tu kena poting juga. Tak nampak sangat. Nanti aku mungkin spray sikit kot. Spray sikit bagi dia ada tapak kat dalam tu. Dia dah bagi cun-cun yang macam bawah ni dah kemas lah. Dah mantap. Okay, sekarang ni kita masih kerja-kerja poting-mempoting. Lepas tu yang ni aku nanti tengok dia punya main jack size seberapa. Motor tak ada. Nak safety pun takkan nak gantung kat sini. So jadinya tak apa, kita tengok je check size berapa. Nanti pandai-pandai lah, owner kata dia boleh setting sendiri. Nanti dah setting sendiri lah. Dia nak wikang ke, nak tugang terbalik ke, apa ke nak. Itu terpulang pada dia. So ni update untuk engine SYM. Apa cerita engine ni? Cendera. Sedih nak buat dia. Sedih. Sikit lagi nak siap. Tapi barang-barang semua ada lagi yang tak cukup. Macam minyak hitam apa semua. Minyak hitam bukan tak ada, ada. Tapi owner ni dia nak kata nak bawa minyak hitam sendiri. Semua sendirilah. Dia ada special dia punya minyak hitam sendiri lah. Semua barang dia nak bawa sendiri. Jadinya kita pasang je. Kita ambil upah pasang je lah. Macam tu lah. Dia nak bawa sendiri. Exhaust apa semua nanti dia kata nak hantar sekali dengan minyak hitam. Itu hantar dia lah. Okay, yang penting kita pasang aje. Bearing pun dah masuk. Inilah motor dia. Okey, jom kita poting-poting sikit. Okey, yang aku dah buat. Sekarang kita buka dulu. Okey, so makin dia sini.
Projek terkendala ya. Projek terkendala. Apa lagi masalahnya ni? Tak settle lagi. Aduh, sekarang ni Greensup ni dia, aku tak tahu lah, mungkin dia beli online. Lepas tu tak tahu lah masa postage ke apa ke macam mana kan. Tapi packaging ada gabus apa semua. Gelong bukan belum dah pasang, dah pasang pun gelong lagi. Macam mana? Ha, korang, aduh, korang tengok dia punya ni. Tak tahulah nampak ke tak ada kat kamera. Aku nampak ya. Korang tengok dia punya gelong tu. Tak pasang pun dah gelong, dah pasang pun gelong juga. Ha, sepatutnya bila tak pasang macam ni memang dia nampak gelong. Tapi bila dah pasang dia tak gelong. Tapi ini dah pasang enjin dah nampak tu. Ada kesan gam lagi. Pun gelong juga. Nak kena balancing lagi sekali. Ah, begitulah cerita dia. Ha, sebab ni barang semua owner bawa ya. Aku jadi aku tak tahu apa-apa pasal barang ni. Dia suruh pasang. Ha, dia suruh pasang, suruh buat BMP. Nak laju. Sekarang ni aku punya poting pun masih jauh lagi berjalanan. Oh, lama geng. Nampak ya sikit tapi tebal tu. Tak apalah. Ya, yeah. Okey, so atau dah settle lah punya poting. Oh, korang nampak. Oh. Begitulah kejadian dia. Eh, sengit tak rata. Alright, alright. Okay, so begitulah kejadian dia. Korang nampak tak? Okay, dia terus masuk, sap, disedut ke hit. Okay, so ni kita settingkan jarum je lah. Sebab yang motor tak ada. Motor ada setting depan kuku tu. War, satu ujung. War, sepatutnya ke sini. Okay, ya geng, sambung lagi video untuk yang ke 2 minggu ke depannya. Settlekan enjin Chris ni. Ni pun dah berapa hari bulan? Dah 28 hari bulan dah. Tak lama lagi nak mendekor. Nah, inilah motor dia. Bukan motor, enjin. Pasang dulu dia punya tiang-tiang segala, tiang-tiang. Yang hari tu gelong tu dah okey. Dah tak gelong. Okay, kalau tak itu gelong dia teruk gila geng. Barai dia ni, penatan katanya. Barai dia. Atau ada sebiji 125 lagi nak buat lagi. Tu kat sana pun ada banyak lagi motor yang nak di repair. Ini motor jualan eh. Itu motor nak repair, nak tukar kelas plate apalah semua. Ya lagi yang apa-apa nanti korang follow je lah video ni. Aku pun tak tahu dah nak sambung ke mana dah. Video pun dah tak tersusun sampai malam geng. Ini exhaust dia dah sampai. Exhaust open tengkuk ular katanya. Tengkuk kehil. Yeah. Yeah. Yang kubang-kubang eh. Tak apa geng, ini masih padu punya ni. Motor enjin pun dah nak siap. 53 je. Ini ada order dari Planet Marik itu, Mak Rasa hantar. Itu ada apa? O-ring eh? Dia pakai O-ring juga eh? Okay. So kita pasang dia punya UFO. Yang aku pula asyik tak settle-settle, asyik leaking. Ni aku dah tukar balik oil sealer, dah masuk oil seal baru. Leaking juga tak tahulah geng. Harapnya okey lah. Kita nak macam mana? Nak macam ini. Belakang terus. Punya skru gold dia, dua tak cukup eh. Kurang panjang.
Ada tu ada tapi panjang dia tak cukup. Masuk ni korang tengok ya. Sap habis. Tak boleh nak skru langsung, yang bawah pun sama. So pakai skru yang biasa je lah, tak boleh masuk skru gul. Itu terpulang pada owner lah, dia nak tukar sendiri ke apa ke. Korang tengok je lah Alip kerjakan pasang UFO. First time ni kan tengok UFO depan-depan. Selalu nak dapat nampak dekat langit pun susah. Dah ngeri nanti. Oh, up. Siang kerja, malam kerja, tak kerja, tak ramah makan. Ui. Oh, sabar. Jarum, setting tengah-tengah. Dah tengah-tengah dah. Okey, dah tengah-tengah. Okey, pasang balik kecun. Siap. Pop. Oh. Mantap eh. Tuh. Lihat dulu, lihat. Duh. Santai lu. Kipas lu. Smau. Net. Lagi? Hello ya, sama video malam ni. Tak ada apa. Saja nak borak. Idola 125, Idola TZM. Tengoklah muka sikit. So, itu yang kisahnya yang aku restore 125 tu. Inilah motor dia geng, dah siap dah pun. Aku tak ada nak tunjuk video tah ke mana pun tah ke mana. So, hasil yang aku full restore 125. A2Z boleh lah kot. Dan lah aku tanya, dah test ride pergi mana? Pergi car wash. Car wash sejangkang aja dia pergi. Engine dah aspek. So, ini ada lagi sebiji TZM. Jarang-jarang ni geng. So, motor ni problem, tak tahulah aku rasa dia punya servo ke, dia punya carburetor ke, tapi fork dia memang leaking. So, tengoklah nanti dah sampai slot dia, kita progress TZM ni. Nak kena check balik. Sebab TZM ni kadang servo dia gonjol sikit, kadang okey, kadang dia punya api pun boleh jadi. Dia punya carburetor ni, tahu tak barang dalam ni semua? Standard lagi ke apa ke, dah pernah tukar ke? Main beli je lah. Tak boleh, tu nanti tengok lah. Sebab aku gonjol dah bersusun. Motor nak jual pun tak terjual-jual lagi. Nantilah geng. Ada lagi sebiji tau pun saya tengah LC5S. Besok merdeka geng. Selamat merdeka geng. Apa-apa korang follow je video ni, okay? Check it out. Par. Tinggal nanti kita try start hidupkan. Throttle dia tak tukar lagi. Nah, tak apalah, yang penting kita nak try hidupkan dulu. Kenal lu, tercanai lu. Pernah aku tebar tadi kat dalam dia. Ceplek. Ayah ni motor ni dah sold. Aku jual Legenda FI. Tapi owner yang beli tu, dia kata dia nak repaint sport rim. So tak ada masalah, boleh je nak repaint. Tapi kos lain eh. Aku jual motor saja. Siapa-siapa yang nak beli motor dekat aku, andai kata korang dah beli motor kan, tiba-tiba korang kata nak repaint ke, nak tukar tu baru ke apa ke, boleh, tak ada masalah. Terus sekali jalan dekat bengkel aku. Cumanya dealkan dulu harga motor. Yang repair-repair ke apa, yang nak tambah ke, itu tambah lain lah. Tapi biasanya motor yang aku jual semua dah siap repair dah geng. Engine semua dah tip top, dah cun, boleh jalan jauh apa semua, tak ada masalah. Yang kurang-kurang tu macam buruk ke apa ke, yang itu je. Itu kalau korang nak terus buat kat bengkel aku boleh, korang nak pakai motor macam itu saja pun boleh. Kita nak custom exhaust dia sebab bracket tak ada. So beginilah. Thank you.
secara tiba-tiba dah terbuka balik dah, geng. Aduh, mula-mula ingatkan grain sap putus. Rupanya ada dua. Ada kecil je sebenarnya. Yang satu dia ada langgar sikit. Knocking. Orang tengok tu kesas. Kesas pula. Kesas highway. Kesan-kesan knocking dekat buff. Dekat head dia ni. Okay, nak tak nak kena buat juga pakai buff. Mula-mula aku ingat kan nak buat PMP je. Sebabnya owner nak jimat. Jadinya aku cuba jimatkan. Dia nak sangat. Aku cubalah buat. Sudahnya tak boleh juga nak jimat. Sama je. Motor standard boleh lah nak try jimat-jimat. Ini adalah modi nak jimat lagi. So lepas tu lagi satu problem dia kat sini. Kat sini hari tu memang dia punya dah makan. Fikir dia nak jimat. Sebab fikir dia nak jimat, jadinya aku pun tak payah tak tukar lah. Dah ada bajet ni, itu je. Nak buat macam mana? So nak tak nak kena tukar juga. Dah terlepas kelasnya. Buka lagi, double lagi. Baru nasihat hari ni adalah barang yang boleh kerja terus sini. Aduh. Yalah, ni aku nak pergi hantar pocket bow dengan nak cari menatang Allah ni. Lain tak ada apa eh. Lagi apa, gas sikit apa tadi? Okay lah, geng. Nanti kita sambung lagi. Barai lah. Ya, geng. Sorry, geng. Selepas korang tengok video yang tadi tu. Video yang sebelum-sebelum ni. Yang tadi korang tengok lah. Okay. So, aku minta maaf sangat-sangat sebab aku dah lama sangat tak buat video. Korang tak ada lama sangat. Ini aku rasa dah sangat-sangat lama sebenarnya. Selepas aku settle buat kerja ni. Korang tengok video ni tak lama lepas tu aku sakit. Seminggu aku sakit. So dalam masa seminggu tu memang aku tak boleh nak buat apa-apa. Memang duduk rumah je, pergi hospital, macam-macam lah, geng. Sehari sebelum aku sakit tu ada macam sakit perut kan. Macam sakit perut, tapi sakit perut dia lain macam. Rasa perut cucuk-cucuk sampai boleh guling-guling lah orang cakap kan. Aku tak tahu orang cakap macam mana. Waktu aku pergi hospital, masa tu dah sakit sangat dah, aku tak tahan. Ngam-ngam hari tu hari Ahad aku pergi hospital. Pergi hospital, cek jantung apa semua dah cek-cek. Lepas tu jumpa doktor, dia kata mungkin kena gastrik. Sebab sakit dia aku tak tahu lah, memang macam tu ke gastrik ke macam mana kan. Dia sakit perut dekat bahagian abdomen belah kanan, kat tengah-tengah ni. Dia kata mungkin ulcer dalam usus. So luka dalam usus lah. So, memang sakit gila, geng. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana sakit ni. Memang sakit guling-guling sampai boleh mengucap lah. Memang pedih gila. Tak tahu nak cakap macam mana, geng. Memang sakit sangat. Dalam seminggu aku sakit tu, esoknya aku kena sakit urat. Tangan aku sakit, tak boleh nak bergerak. Otot aku kejam. Lepas tu dia bawa ke lutut. Mula-mula bahagian belah kanan. Kadang fikir macam kena stroke pun ada. Mungkin dia efek sebab aku buat kerja apa semua. Dia efek yang datang masa aku kena sakit tu. Lepas tu dia bawa ke sakit kat tengkuk. Tengkuk belah kanan sampai aku tak boleh nak pusing apa semua. Berapa hari aku sakit macam tu. Memang aku tak boleh nak buat apa-apa. Otot aku kejam, aku tak boleh nak tidur malam. Dalam masa seminggu tu, malam aku tak boleh tidur langsung, geng. Memang sakit gila. Sakit otot tu aku tak tahu macam mana nak cakap. Ibarat tangan korang tu otot korang keras. Dia punya keras tu macam dia rasa lenguh. Macam orang main gym. Siapa yang main gym mungkin tahulah sakit bila lepas main gym kan, rasa lenguh-lenguh kat otot kan. Tapi memang sakit gila. Satu tangan, bukan satu tangan, dua-dua tangan. Masa tu aku tak boleh nampak apa, macam kaku macam tu je. Dia bawa belah kiri, mula-mula belah kanan. Lepas tu dia bawa belah kiri, tengkuk belah kiri pula. Panjang lah ceritanya, geng. Dalam masa seminggu tu, ini pun aku rasa dah hampir dekat sebulan dah aku sakit. Sekarang ni dah okey sikit. Cuma ada sikit-sikit lah sakit kadang-kadang. Tapi alhamdulillah semakin baik. So korang doakan aku. So kerja-kerja yang aku jalan semua banyak pending. Motor restore aku tak jalan apa semua. Ni pun baru minggu ni aku start buat progress-progress motor yang tertangguh. So adalah yang dah siap aku semua. Aku memang tak ada nak buat video. Buat kerja pun sambil menahan sakit. Macam-macam lagi lah, geng. So aku minta maaf sangat-sangat. InsyaAllah lepas pada ni aku cuba aktifkan balik YouTube aku yang dah lama sangat sendu. Tak tahu lah view ada lagi ke tak. Macam apalah semua kan. Aku pun sekarang ni masih bergantung pada ubat lagi. Kalau sakit tu kena cepat-cepat makan ubat lah. So siapa-siapa yang ada pengalaman yang kena gastrik ke, kena ulcer dalam usus ke, ataupun seangkatan dengannya, boleh share komen korang kat bawah. Memang macam tu sakit ni. Aku tak tahu nak gambarkan sakitnya. Ibarat macam ada duri dalam perut yang cocok usus korang, cocok perut. Sampai guling-guling, sampai pedih. Tak tahulah macam nak cakap, geng. Okay lah, geng. So thank you, geng, yang dalam video ni. Aku minta maaf sangat-sangat.
sebab lama sangat dah sendu, mungkin follower pun dah start tak ada ke apa, tak tahulah kan. So harap-harapnya ada lagi lah. Okay, so kita jumpa next video. Untuk next video aku ada progress motor restore double R2 biji. Yang ni yang aku ambil dekat Melaka hari tu. Lepas tu yang ni daripada Seremban orang ni hantar. Dua-dua ni bagi towing, dia hantar guna towing. So aku nak start barai nanti. Okay, so kita jumpa next video gang. Terima kasih banyak pada korang yang selama ni dah support aku. Minta maaf, banyak kali dah minta maaf dah ni. Siapa yang baru singgah dekat channel aku, yang baru jumpa channel aku, jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ni. Macam biasa lah gang kan. Okay, so apa lagi nak cakap ya? Minta maaf kalau ada komen-komen yang aku terlepas nak balas. Sepanjang aku sakit tu ramai yang komen. Ada yang aku dapat balas, ada yang aku tak dapat balas. Dengan keadaan busy lagi, tak menyempat lah apalah, semua macam-macam lah. Aku pun tak tahu nak cakap mana satu lah gang. Okay lah, kita jumpa next video. Okay, cok odoy.